mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang soleh dan solehah, hamba yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu sadar apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu memohon ampun kepada Allah, hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Khususnya di bulan ini adalah bulan Rajab, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan membaca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan lepas kita membaca istighfar di bulan ini, yaitu 70 kali di malam hari, 70 kali di pagi hari. Barang siapa yang membacanya 70 kali di malam dan 70 kali di pagi hari, yaitu selama bulan Rajab, diharamkan kulitnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sebagaimana Allah sampaikan di bulan Rajab, sampaikan di bulan Syaban, sampaikan juga beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, balighna Ramadan, wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa husnul khitam wa qiraatil Qur'an, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin, farrij kurubal muslimin, irhamil masakin, amin ya rabbal alamin.